tetap ada pelayanan masyarakat, namun kita gunakan protokol kesehatan, yaitu dengan orang yang masuk kita cek suhu badannya, ya. Kita cek suhu badan, kemudian jika di bawah 38 derajat atau kira-kira tidak ada tanda-tanda gejala sakit, akhirnya bisa melanjutkan, yaitu masuk ruangan disinfektan, ya. Disinfektan di sana supaya badan kita, pakaian kita, ya, bersih dari kuman, ya, diharapkan juga bersih dari virus. Kemudian setelah itu kita cuci tangan pakai sabun, kemudian kita datang ke SPKT atau SKCK. Dan di situ juga ada protokol pelayanan lagi, yaitu berjarak 1 meter, bersalaman tanpa sentuhan atau senyum salam sapa, dan melakukan aktivitas secukupnya, ya. Dan setelah itu baru kita lanjutkan aktivitas lain. Jadi seluruh masyarakat, seluruh individu yang masuk Polres Kebumen, baik anggota Polri, PNS maupun masyarakat umum, mematuhi protokol ini.